Sampai Hari Mukti pun menyanyikan lagu Lintas Melawai, dan Ramona Purba pun menyanyikan lagu Optik Melawai. Ya kan Ramona Purba mah butuh kacamata, lagunya Optik Melawai. Optik Melawai tetap loh. Hah? Sedikit liriknya yang lagu tadi. Ya. Di Lintas Melawai. Should I be, what I mean, could I be indeed, if I didn't get a basic going to my head. I ain't what I am. Motherfucking gon' keep us down.
Balik lagi di Nyaba. Nyaba. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sokatu. So. Okay. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Oke, kita balik lagi nih. Ketemu lagi di Nyaba. Tema. Siapa dulu, Bang? Oh, iya teh. Yeah. Ayo kita kedatangan tamu sebuah band. Ayo dua band hari ini teh. Kenalin, Win. Ini Mr. Brownstone. Yeah. Okay. Brownstone. Band dari Kota Garut. Ben, Kota Garut. Oh, no. Ada pemandangan agak lain di episode kali ini ya. Iya. Kang Jo nggak bisa hadir karena masih di New York. Kang Budi masih di Dubai, katanya di Arab. Ketinggalan jadi ada host baru. Ada. Erwin Inner Self, tepuk tangan dulu. So, kayak apa sih tema dia? Jadi hari ini kita akan ngebahas ya. Kita akan ngebahas tentang film Hantu Indonesia. Tadi nama judulnya film juri yang sin lomba nutengarti salam kecap juri. Tapi film Hantu Indonesia. Mau tidak mau ya, film Hantu Indonesia teh memang komoditi hiburan luar biasa yang luar biasa. Betul. Memang. Selain kalau film-film mah ada yang menjual action, tapi action baru kesini kan ya. Hmm. Ada nanti si Iko Uwais teh. The Raid Redemption, kemudian Aina Iko Uwais main di film-film Hollywood, tapi film horor Indonesia mah tetap disukai. Betul. Dari mulai yang bagus, tapi kan tepukuh ya ya. Dari dulu sampai sekarang yang fenomena yang tidak bergesernya konsumsinya tetap di bioskop le. Oh iya, hmm. Ya? Betul. Itu yang dasarnya. Betul. Gitu. Walaupun ada beberapa harus diakui sebetulnya mah kebangkitan film Indonesia teh harus diakui bahwa salah satunya adalah ku film juring. Betul. Yaitu film si itu teh. Jelangkung. Ah, susana kene. Baru eh. Jelangkung si Nora. Rizal. Rizal Matovani yang menteri salam itu teh kan. Betul. Tapi dari situ dari awal kebangkitan film Indonesia ya. Yeah. Kemudian kesininya banyak hadir film-film baik itu film-film bergenre apa roman, kemudian action dan sebagainya, tapi harus diakui bahwa AADC kemudian salah satunya film juri, film hantu Indonesia yang kemudian membangkitkan sebetulnya industri film di Indonesia, tanah air. Jadi berterima kasihlah pada legenda-legenda yang hidup di Indonesia karena Jantan Artos jadi duit memang luar biasa. Nanti kita akan bahas juga film-film zaman baheula naon yang paling fenomenal, yang paling arikeur budak membaheula sok kemudian ke bawah sare. Berarti itu film bagus. Mencuci otak. Mencuci ya. Otak. Gitu. Masih ingat. Gitu. Oke, tapi kayak di segmen berikutnya kita bahasnya. Yep, sekarang kita balik lagi ke Brownstone. Tangan! We'll be right back.
bisa gitu nyatanya. Jadi baru mana lari? Merah segadeng tadi. Win Maros Win. Band yang terkeren ini tuh sokat interview. Dari mana, siapa, standar, ya begitu ya. Perkenalkan dulu lah. Oke. Kapan datang dari Garut? Yang sampai Bandung teh dibikin tahun 11. Oke. Okay, okay. Mangga Kasep kenalin band personel lain. Oke. Okay. Abdi di Mister Wolfnya kami ini dari Garut. Perkenalan di drum ada Restu. Restu. Terus di posisi belakang saya bass ada Hadi. Di gitar satu ada Sandi, saya sendiri, vokal sama gitar dua Rian. Oke, ya udah rekaman belum Bente ya? Oh, atas. Belum, Bente, udah. Udah. Udah ya single? Atau album? Belum single sih, kalau album Bente. Udah. Wah, oh, hebat. Rekaman di mana di Garut? Rekaman di rumah FK. Jadi gini kan, di Garut sekarang ada rumah FK, rumah apa? Filosofi Kompetisi. Filosofi. Jadi kebetulan yang punyanya itu tuh Faisal. Oh, kita tanya. Kudu di rumah kompilasi. Rumah kompilasi. Jadi lagi semangat-semangatnya nih band-band Garut sekarang. Oh, betul. Jadi emang udah saatnya juga lah, enggak usah semua ada Bandung iya, atau apa. Iya, betul. Ya, kudu nama ya kan. Potensi daerah lebih dahsyat. Iya, ya kan? Sudah terbukti kan ada beberapa band kan tinggal nanti di Korehan kalau kata orang Sunda namanya. Korehan. Di Korehan, ya, betul. Ya kan udah terbukti lah ada band-band daerah. Saya tuh nggak enak sebetulnya buat band daerah teh. Iya. Band yang lamun-lamun dari pusat industri malah maksudnya teh kayak dari ibu kota, dari Bandung seperti yang dari Lampung model nanti. Geisha ya, Geisha tuh Lampung ya menurut salahnya. Iya, ada beberapa band yang memang dari Sumatera. Cek di Google. Ternyata sukses mah sukses. Riau, ya. Ya. Dari Riau, Riau ya. Yeah, Riau. Sukses mah sukses aja sebenarnya. Tinggal semangatnya, benar nggak? Hari bahannya bagus mah. Oke, terus, kita balik lagi nih. Ya terus kalian yang terpuas. Oh iya. Ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu ke film. Film. Nah. Sokle. Cek ya. Rajanya film juri. Rajanya. Juri hantu. Ya. Jadi, lamun di kalau di Indonesia itu ada beberapa film, banyak sih sebetulnya mah film-film horornya. Ya. Tapi ada beberapa yang memang sangat fenomenal, fenomenalnya sampai akhirnya jadi bukan trademarknya sebetulnya mah kemudian dibuat dalam beberapa versi saking terkenal lah gitunya dari kisah sebetulnya ada beberapa yang diambil dari kisah dari legenda gitu ta model nanti si manis jembatan Ancol misalnya. Betul. Kalau perkembangannya tuh mulai tahun berapa ya yang berbobohan tuh 80-an sih ya 80-an sih ya nomornya. Yang kemudian ayah nanti telaga angker, sundel bolong, nah dengan orangnya keletik sokal aja bro, Susana, Denny Kramat, Denny Kramat, ya bener. Bayi ajaib, bayi ajaib, bayi ajaib kita serapan, belum bisa. Odenya, Pocong belum beken saat itu ya. Ada, 80. Ada filmnya itu Setan Kuburan, tapi dongengnya dongeng Pocong, tapi ternyata lain Pocong gitu maksudnya. Itu yulano, ateng kan? Iskak. Darto helm nih. Darto helm. Eta tuyul filmnya eta. Di mana? Tuyul. Nah, ada yang nu terkenal teh salah sagi nama itu si manis jembatan Ancol. Jadi si manis jembatan Ancol ini teh itu mah era berapa dong? Jadi itu adalah urban legend sebetulnya. Jadi kisah di akhir abad 18 sebetulnya kejadiannya cenah. Enggak ya, kalau yang dia dijadikan film tuh sebenarnya yang udah zaman Uji Sapu. Enggak, sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Itu kalau tidak salah saya lupa lagi entah Kris Biantoro atau Benyamin. Cuma yang jadi si si manisnya itu adalah Lenny Marlina. Oh. Tapi ceritanya gini sih. Jadi akhir abad 18 teh ada sebetulnya bukan Mariam namanya tuh. Namanya tuh Siti Ariyah, cenah. Dia tinggal di pavilion seorang juragan orang Belanda lah gitu. Ya. Kemudian si juragannya teh rada-rada cengos oge okay, gitu. Di gitulah. Kemudian dia nanti di dipinang untuk jadi istri keselir lah gitu. Si awewena mung Siti Ariyah ieu teh kemudian kabur. Kemudian di jalan
bertemu dengan seorang juragan Tionghoa yang kemudian ingin meminangnya jadi istri kasabaraha gitu. Kabur deui. Kemudian kabur lagi. Dikejarlah ku anak buahnya si centengnya teteta, si Alah Sangaran. Oei-oei gitulah. Kemudian dikejar. Tong Pehung. Kemudian menurut cerita kan diperkosa, entah dibunuh, tapi kemudian mayatnya ditemukan di Bendungan Dempet di daerah Kalisunter. Nah, kemudianlah Bendungan Dempet ya? Bendungan Dempet di daerah Kalisunter. Dari situlah kemudian terkenal di situ ada si Manis Jembatan Ancol. Karena sok nongol cenah di daerah dinya teh gitu. Oh. Dulu tuh ceritanya memang rada ngeri, tapi baheulan ceritanya mah. Jadi ketika ngumpul-ngumpul, mun di urang mah tahlil gitu, muncul si eta teh, tapi nyumput. Jadi di filmnya sendiri tidak diceritakan kemudian jadi juri ngagang henteu, hanya di ending saja gitu. Yang kemudian menjadi hantunya teh ku urang-urangnya kemudian dibangun. Legenda itu dibangun aja gitu maksudnya teh gitu. Iya. Kan secara jujur saya urang mah paling sieun ka film naon? Pocong geus pocong mah juara. Urang mah geus sieun eta mah. Kang Erwin inget naon tah? Film. Semua itu film Bayi Ajaib euy. Cis, itu naon ngapungnya kan, si ulurnya teh ngapungnya. Eta inget ta, sampai ngabuang mimpi eta. Ya, kan eta inget ulurna kan jelemana juga aki-aki. Oh, kan juga aki-aki teh aja. Jadi kan ari ukuran film horor mah ketika dulu ketika kita kemudian teu bisa sare, enggak bisa tidurnya. Berarti itu salah satunya adalah indikator kesuksesan. Benar. Gitu padahal menya film gitu, elemen teknologinya geus sebetulnya sederhana sih. Tapi penggarapannya luar biasa. Bahkan ada beberapa film yang di recycle-nya. Betul. Di orang teh kan. Salah satu nate Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Itu memang film sempat jadi fenomenal, ceritanya pun Indonesia banget. Iya. Dapat penghargaan di tingkat Asia dan di Amerika malah. Iya. Nganu ngabedakeunana. Kalau di film Pengabdi Setan nu yang terakhir mah, dia ternyata ada komunitas okult gitulah, pemuja setan gitu. Iya. Aslinya mah bukan kan? Hmm. Aslinya tuh ada lumayan nanti sisa Datuk Marigih sisa Hemdamsik. Hai Hemdamsik, eta nu jadi centengna nu bengek teh nu. Tapi eta pas bengek soron bengek nanti memang ganggu pisan, sieun pisan eta pokona kadang ngukeun eta mah. Yang paling fenomenal enggak ada lagi ya sebenarnya kalau ukuran Indonesia susana ya. Susana. Susana. Sunel Bolong, Telaga Angker. Iya. Non? Nyibronong. Nyibronong susana gitu tuh. Nyiblorong, Nyiblorong. Nyiblorong, susana gitu tak? Iya, susana. Susananya, nah memang susana mah memang ges nempel sih ya, maksudnya. Udah ya, kekuatan-kekuatan jadi kekuatan mungkin aktor-aktor watak kali dulu ya. Iya. Karakter begitu tuh kuat. Karakter, gitu. Ya. Tapi orang nonton eta no susana teh nong. Nu kemudian diperankan kusaha, kamar teh Luna Mayanya. Luna Maya. Memang edan. Jiga. Malam Satu Suro. Nong judulnya ya. Bernafas dalam dubur bernafas dalam kubur LGBT itu eta luar biasa memang itu ternyata si make up-na dan sebagainya teh di luar negeri teh betul jadi memang sampai acting-nya hebat salut saya sama si Luna Maya teh gitu menggantikan sebuah sosok aktris besar ya iya sana. Betul iya. Beberapa kali sempat dicoba dan tidak ada yang cocok lah. Iya, enggak enak lah misalnya dengar Susana pasti. Iya. Film horor ya. Betul. Walaupun dia pernah main film-film drama gitu tapi ya memang guys. Iya. Dan memang kalau dulu kan konsumsi bioskop tuh. Yang oleh kalau secara TV ada nggih. Oh, engke aya dongengna ya, aya film keren pisan. Sebetulnya lebih ke FTV. Tapi ini ceritanya diambil dari kejadian nyata di Jakarta. Nanti akan saya ceritain. Eta beken pisan, dipuji di mana-mana eta. Okay. Padahal FTV tadi. Tapi itu film termasuk film TV yang bisa dianggap sukses itu tahun awal tahun 2000 kalau enggak salah. 92.000 lah ada FTV. Namanya judulnya tuh Wa Umar. Eta keren pisan. Dan itu diambil dari kisahnya tak benar ya, setan horor judulnya. Tapi lamun datik tayangan di YouTube. Benar enggak? Gitu. Wakil kio, masih kurang ini ya. Kisahnya itu pegawai iya, PDAM. Pegawai PDAM, centeng di PDAM Jakarta. Benar sih. Ngeri itu, benar. Aslinya? Betul.
Oke, kumaha ya, lanjut deh. Kita balik lagi ke band dulu dong. Ke band dulu. Oke. Lagu terakhir ya? Oh, ada dua band sekarang. Ada ya? Dua band. Betul, betul. Oke, jadi dia orang perkenalkan. Sok atuh. Sok. Brown Stone. Kita tidak ngobrol-ngobrol jeung tadi kan rumah kompilasinya. Ya, Faisal. Kang Faisal. Ya, Faisal mangga. Ya. Faisal mangga ka dieu urang ngobrol lagi. Di dakwa. Nu bieu teh jigana Led Zeppelin banget nya. Betul. Teh lagu nu teh. Kang mangga urang ngobrol lah, Kang. Ayo. Tamang. Faisal. Kang, ya coba cerita sedikit ya rumah kompilasi teh kumaha teh. Rumah filosofi kompilasi. Filosofi kompilasi, oke. Jadi filosofi kompilasi itu jadi satu tempat untuk mewadahi karya-karya teman di, musisi di Garut. Dalam arti maksudnya karya-karya mereka itu kan selama ini bingung kemana nih, misalkan jalan masing-masing. Tapi kalau misalkan kita tuh di filosofi kompilasi menampung lah kolektif. Dari kapan itu kan? Sebetulnya ini saya sekarang volume kedua. Enggak, adanya sendiri dari tahun berapa tuh? Tahun kemarin. Sekarang maju ke volume 2. Terus maksudnya rumah FK, rumah filosofi kompilasi itu kita sekarang ada punya studio sendiri, alhamdulillah. Untuk recording sendiri, alhamdulillah. Studio aja keren, Bro. Keren. Okay. Oh, ya? Jadi ditambah sound ya lumayan lah untuk Garut. Meskipun saya belum lihat langsung, tapi ya, saya lihat di medsos, bagus lah. Keren studionya. Dan yang pasti sih difokuskan buat itu ya? Untuk sisi, ya. Oke. Ini tuh udah volume kedua. Kompilasi ya? Kompilasi. Tapi hanya di istilah dijualnya di Garut. Fisik atau? Ya? Kebetulan digital. Sekarang kita ngejar ke digital justru. Oh. Untuk konser yang kedua kita rencana mau ke digital. Sekarang kemarin, Agustus kemarin tanggal 25 baru beres tahap recording.
September, awal September kita proses untuk mixing. Semuanya ada 10. Jadi kalau produksi ya, semua. Mixing sampai mastering di sana. Ya, semua di sana. Oke, okay, sip. Judulnya itu juga namanya. Rumah FK namanya. Oke. Okay. Promosi aja kan di jalan apa kali nanti. Rumah FK untuk di posisinya di Garut, di Garut. Kebetulan posisinya emang agak ke dalam sedikit. Nama daerahnya Jalan Kartanegara. Patokannya sih kalau di Garut deket banget sama namanya ada perumahan Bintu Residen itu aja. Bentar lah. Iya. Bentar ya. Bentar. Gak ada rencana kan bikin CD-nya atau apa gitu kan? CD itu mungkin bukan saya menyepelekan CD, tapi maksudnya untuk yang CD untuk volume 1 saya sudah ada gambaran. Waktu volume 1 emang di sana semua fokus CD. Untuk yang volume kedua kita pengen ngejar digitalnya sekarang. CD juga emang diproduksi gitu, tapi untuk tahap awal saya pengen ngejar yang digitalnya dulu. Kalau rumah filosofi kompilasi ini sok bikin gigs-gigs gitu tidak? Gigs kebetulan suka. Kemarin saya udah beberapa kali kan ribut dewa. Orang sana ribut. Ribut kumah maksudnya saya ribut. Sanor ribut. Ribut dewa, ribut slang, gigi, terus awal tahun kemarin bikin drum fest. Rencana tadinya hanya skup lokal Garut aja, tapi ya karena kekuatan sosial media itu akhirnya si Indonesia yang datang, malah yang juaranya dari Sragen, yang kedua dari Garut, yang ketiga dari Demak. Hebat. Sragen. Oh, itu melibatkan siapa? Talent siapa? Gebek ya? Kemarin nggak ada Gebek, ada Tua, ada Bahan juga di sana. Oh, ayah itu ada dukungan nggak dari pemangku kebijakan di sana? Dari pemerintah lah gitu maksudnya. Kumaha? Alhamdulillah sampai sekarang dari tahun kemarin saya sendiri semua tanpa ada sponsor. Tapi emang kudu gitu juga naik. Tapi emang kudu gitu. Kalau mengambil nanti istilah Om Trisma, urang mah kudu kekeh. Gitu. Jangan tergantung karena ketidakhadiran misalnya pemerintah, dukungan sponsor. Jalan lah. Jalan aja. Gitu sih soalnya. Selama saya bisa, selama saya mampu, saya selama diberi rezeki, saya tuntut total support untuk teman-teman musisi di Garut. Iya. Selama ini sampai sejauh ini animo terutama yang teman musik ya. Sama si ya komunitas kalian tuh gimana sih? Apakah memandang karena itu mah geng-gengan kene? Ya. Apa gitu. Kalau itu saya menyikapinya, kalau memang misalkan ada orang-orang seperti itu, saya menyikapinya mungkin mereka belum ketemu sama saya. Oke. Jadi tak kenal kata sayang. Gitu aja. Gitunya. Biarpun orang bicara apa di belakang, tapi yang jelas saya ikhlas untuk membantu teman-teman musisi di Garut. Kalau di Garut enak gigs itu di mana sih? Paling yang paling istilahnya kalau misalnya gedung-gedung kesenian gitu di Garut, ayo tuh. Gedung kesenian sekarang sebetulnya gimana ya sebut gedung kesenian? Gor. Gor. Beres kan? Beres, tapi ya gitu. Udah bisa dipakai. Sudah kemarin dipakai. Di pinggir, bukan utama jadi yang di apa di dalam tapi yang di pinggir. Paling untuk gigs kebanyakan sekarang ngejarnya kafe-kafe. Iya sih. Gitu. Untuk misalkan untuk outdoor yang besar ya pasti titik-titiknya yang biasa di Korem, di Kodim ataupun misalkan di lapangan Kerkok. Kalau yang gigs besar Korem, Kodim tempat gigs paling. Kemarin waktu pas band nonton, emang nonton enggak? Nonton. Oh, ketemu enggak? Korem. di mana sih di Korem. Tapi ini memang harus jadi contoh yang baik ketika memang nanti pemerintah istilahnya tidak hadir, ya gerak sendiri saja gitu. Betul. Kita nggak bisa kalau misalnya nungguan terus banyak seniman mati sieun nggak takut gitu sieun aku tukang leasing. Jadi harapan saya pengen untuk kedepannya ada regenerasi yang lebih dari saya untuk bisa memperhatikan teman-teman yang punya potensi, yang punya karya, yang punya semangat, yang punya tanggung jawab, yang punya attitude bisa lebih dari saya selama ini. Dan kalian tidak membatasi genre kan? Tidak membatasi. Sekarang banyak atas nama komunitas yang, oh ini sih folk, ini sih metal. Iya, iya. Ini juga kan sekarang saya bicara untuk next, ini kan volume 2. Saya untuk berikutnya insya Allah sudah ada konsepan FK Bawah Tanah. Oke. Okay. Mah jadi maksudnya Bawah Tanah? Bawah Tanah itu jadi musik-musik underground gitu. Oh underground ya. Tapi itunya Bawah Tanah gitu.
Kalau yang tadi brownstone itu tuh genrenya kan lebih ke Zeppelin itu ya. Rock and roll lah ya. Rock and roll ya, rock and roll ya. Hah? Tapi lagunya Led Zeppelin. Jadi Guns and Zeppelin. Perpaduan. Perpaduan. Oh, mereka termasuk yang termasuk di volume 2. Di volume 2 juga. Ya, untuk yang kompilasi sekarang. Termasuk yang setelah Mr. Brownstone kan ada MTRX. Oh, lupa. Untuk yang MTRX mereka ada di volume 1. Yang ini ya. Yang sekarang itu mereka ada di volume 1, yang Mr. Brownstone ada di volume 2. Jadi masing-masing ada perwakilan sekarang. Tepuk tangan dulu. Yang baik. Jadi buat warga Garut, bukan Garut aja sebenarnya sih, buat Jabar pun yang kalian pingin ya kesana main, bertukar pikiran, gabung mangga. Iyalah. IG ada? Apa? Instagram? Ada. Mangga. Instagram kita official filosofi kompilasi. Satu lagi ada Rumah FK, maksudnya di sana Rumah FK lebih ke fokusnya kegiatan di studio. Studio latihan, studio recording. Kalau official yang filosofi kompilasi itu event-event kita, program-program kita nanti di sana adanya. Oh, keren. YouTube-nya juga ada filosofi kompilasi Garut gitu. Oke. Oh iya, untuk kota-kota yang belum ada nih model-model gini bisa diikuti ya Kang ya. Iya. Dan saatnya nggak ngomong gini gitu lagi ya. Oh ini band daerah benar apa nggak ada gitu. Oh iya, saya pindah Bang. Betul. Di volume 2 sekarang nggak hanya dari Garut, ada satu dari Surabaya. Oh, ya. Aslinya? Asli dari Surabaya. Sebetulnya kemarin tuh ada yang dari Cirebon ada, yeah. Dari Jakarta ada, cuman entah kenapa mungkin dari jarak mungkin dia tidak sanggup bolak-balik Garut sama ke daerahnya. Oh, iya. Tapi okay. Ada yang satu saya salut banget namanya Dance. Dia solo, dia berani apa maksudnya berjuang enggak apa sendiri dari Surabaya datang ke Garut hanya untuk pengen tahu apa sih filosofi kompilasi itu. Oke. Dan dia karyanya juga benar-benar luar biasa. Saya salut dengan orang-orang yang betul-betul dia berani berjuang, dia berani berusaha. Kenapa dia memilih ke komunitas kalian ya? Saya kan bukannya Surabaya juga betul, lagi menjamur katanya. Betul. Cuman obrolan kecil, tapi secara detailnya nggak tahu. Cuman secara apa kisi-kisi mungkin ya. Dia tuh nggak tahu kenapa. Mungkin hati seniman itu kan apa ya sebutnya, sensitif mungkin ya Kang ya. Jadi tergantung umur. Ya masanya sih sama saya seumur. Jadi apa yang keluar yang tulus pasti sampai tulus juga gitu. Hmm. Oke, kita tepuk tangan ya sekali lagi buat Kang Faisal. Terima kasih udah hadir di Nyabaya. Sama-sama, terima kasih banyak. Sudah sukses, betul. Terus. Dan bisa menampung karya seniman sebanyak-banyaknya. Amin. Ben, ya. Udah bisa? Alotek. Ada hantu beneran. Oke, berikutnya kita tampilkan MTRX. Tepuk tangan. Oke. Melepaskan
gairah saat aku nikmati ilusi penuh arti. Penampilan dari MTRX, band Garut juga tuh. Garut? Band Garut juga. Oh, keren. Dan Batu Ali, Batu Ali. Okay. Iya, narasumber baru nih. Pacet, narasumber pelaku film horor. Kang Barat. Kang Hadi, pengabdi sasetan. Pengabdi sasetan. Alhamdulillah, masih batuk lah. Biasa itu mah. Goh goy. Iya, hujan batu. Anjir, goh goy. Sudah lama. Goh goy. Jarang dipakai goh goy. Goh goy. Jing salesma. Nah. Sok le. Harus diabadikan itu misi punah. Hebel pisan salesma jeung goh goh goy. Nah, Kang Adi gitulah. Tema sekarang itu lah ya. Juri. Filmnya tapi. Film. Film nah, Cik Adi ya. Pengalaman. Film naon? Film jurik ya, film hantu lah. Lokal Indonesia. Lokal. Oh iya. Lokal. Yang paling berkesan. Oh. Paling berkesan Beranak Dalam Kubur. Yang dulu versi mana? Yang dulu yang sekarang? Nah, dulu dong. Versi yang dulu kan. Sa Susana oke. Okay. Susana. The best itu. Eta the Sieun urang mah. Aslina. Sieun. Tapi ada yang lebih seram deh sebetulnya, tapi bukan film horor. Ratapan anak tiri. Iya. Itu sadis loh. Peradila Sandi ya. Afgan. Tapi benar, Beranak Dalam Kubur itu buat saya dibandingkan dengan film versi yang terbarunya? Oh enggak, tetap Susana nomor satu buat saya. Mungkin film yang Beranak Dalam Kubur yang baru lebih orang tuh lebih interest dengan sosok Luna Maya yang kemudian disusanakan berarti. Iya. Daripada tapi katanya tapi itu bagus. Itu dapat ya. Banget. Seremnya dapat ya? Seremnya dapat. Oh. Seremnya dapat. Terus sosok ya sama-sama Indo lah ya. Maksudnya Luna Maya dengan Susana gitu kan. Yes, yes. Hampir mirip gitu. Saya salut sama yang make up. Jago yang make up-nya. Luar itu jago yang make up-nya. Itu ada perbedaan secara cerita enggak sih? Kalau tadi kayak pengabdi setan kan di ending tuh di ya gitu-gitulah ya. Agak bule-bule. Tapi kalau itu film itu enggak bedanya enggak ada sih sebetulnya, cuman memang ada beberapa yang buat penggemar film-film Susana terutama film-film horornya yang
seperti saya ini, sosok Luna Maya memang tepat di toko itu, cuman terlalu tinggi gitu. Okay. Terlalu tinggi kumang. Badannya kan dia tinggi, terus juga kurang isi gitu. Pegang gitulah istilah nama. Kurang isi. Hah? Kurang isi. Hah? Fungsi atuh. Bagi orang ayeuna siapa? Ai jering teh ya tinggi aya pendek ya. Tapi benar, beranak dalam kubur terus pengabdi setan yang pertama yang jelas ya itu sebuah film yang saya sendiri enggak berani untuk nonton lagi. Cukup. Yuk kan suka mengkoleksi film nih. Mengkoleksi enggak film horor Indonesia? Enggak. Terus terang saya mau borangan. Yang dikoleksi film Luna Maya. Hah? Oh iya, Luna Maya dulu ya. Film Blue dong. Oh iya iya. Maksudnya covernya biru. Iya, betul. Blu-ray. Blu-ray. Ah, tapi ya nyambung yang tadi ya. Film FTV yang keren. Namanya Wa Umar. Tah. Dengar. Ada dulu di ANTV. Oh, jadi atau cerita, lain tapi ya. ini diambil dari dia angkat dari kisah nyata. Jadi dia itu seorang penjaga malam centeng lah di perusahaan air minum di salah satu daerah di Jakarta. Yang kemudian dia itu punya kebiasaan kalau dia pulang jaga, pulang piket itu dia bawa sepeda. Kemudian dia membangunkan orang untuk sholat subuh. Bangun. Oh ya. Sholat subuh. Sholat lebih baik daripada tidur. Betul. Suatu ketika Wa Umar ini meninggal karena sakit. Tidak ada yang istimewa, maksudnya itu ya meninggal karena sakit. Tapi kemudian tiba-tiba bangun lagi. Kabayang kita lompat nakos kumata. Jadi ketika ker di riung-riung lagi dikelilingi tiba-tiba bangun. Heboh, Pak. Tapi ya sudahlah, maksudnya dia ternyata mati surya atau apapun lah gitu. Tapi yang aneh adalah tubuhnya itu mengeluarkan bau busuk. Bau asli, ya? Bau bangkit, betul. Dan itu membuat masyarakat di sekitarnya itu resah. Sampai dia ditinggalkan oleh istrinya karena tidak tahan. Tuh, sih. Datang. Umar tah, Umar. Wa Umar teh. Tah wa ule tah. Umar tah. Nang bieu? Umar wa ule tah, Umar. Terus kenya. Nah, geus kitu teh. Dia itu sampai ditinggalin sama istrinya, sama masyarakatnya sendiri dikucilkan karena memang bau luar biasa. Sampai suatu ketika dia datang untuk mengerjakan tugasnya, kemudian di depannya itu dikasih ada uang, sudah disimpan uang. Jadi pesangon dipecat lah gitu. Dipecat dari pekerjaannya. Kemudian pada suatu hari Wa Umar ini ketabrak dan meninggal. Kali ini meninggal beneran gitu. Tapi tidak sampai situ itu aja kan, udah gitu ternyata masyarakat mulai terganggu lagi karena setiap subuh suka ada yang membangunkan orang sholat untuk sholat. Dan eta jagoan ini filmnya. Tapi halus jin. Halus hantu bagus. Ya kan benar lagi. Bangun. Ingetan buat sholat lebih baik daripada tidur dan sebegitu aja. Tapi masyarakat terganggu lah. Sampai suatu ketika diadakan rapat antara warga, kemudian biasa kan ngelamun film-film ini, tapi akhirnya disepakati ada ya kiai atau ustad lah di daerah itu yang kemudian istilahnya memegat, nungguin gitu pagi-pagi, subuh, menjelang subuh. Dan ternyata benar, ada. Kemudian diajak ngomong gitu, wah katanya, sudah. Tugas Uama sudah selesai di sini. Uama pulang aja, sudah tenang. Tapi jawaban Uanya sendiri, si Wa Umar ini luar biasa. Jawabannya adalah, pulang kemana saya? Setelah selesai gitu, kemudian si sepeda yang dia bawa, tiba-tiba Wa Umarnya menghilang dan sepedanya jatuh. Itu film FTV terbaik, genre horror terbaik buat saya. Karena diambil dari apa urban legend dari kejadian nyata di Jakarta, tapi ceritanya jadi jurignya lain jurig anu wah gimana mukanya rusak atau gimana enggak, tapi memang baik menjual, dong kalau bangunin subuh mah ya iya tapi kan tidak lepas dari ya orang matilah ngahudangkeun sieun itu orang pasti tapi ya benar saya bukan penyuka film horor ya, maksudnya penyuka film ya horor bergenre seperti itu karena horor-horor sekarang itu membunuh koma. Iya, banyak koma, membunuh gitu kan. Jadi balas dendam apa segala macam. Saya lebih suka lebih horor yang menakut-nakuti.
beda menakut-nakuti dengan film. Tapi baheula mah film horor teh kudu ebokir wae nya. Nah eta nanya. Bener teh? Kan harus jangan terlalu tegang. Nanti oh, ada, apa, ada di, ada diturunkan stroke, lagi tensinya. Ya. Tapi lamun ya, tapi lamun ningalinya film horornya selalu begini, tapi orang muji sebenarnya. Jadi memang itu didasarkan pada riset. Jadi kan sering aya sok aya prank ya, prank di nah. YouTube atau di dulu mah ada acaranya di TPI nyinyir dan jelema. Reaksinya memang sama dengan di film tuh. Benar sih. Eh kalau dulu tuh film horor tuh identik esek-esek ada ya? Ada. Aya. Ada. Kalau kata tadi kan membunuh, kalau dulu kan dibunuh kan. Nah itu. Ya. Iya. Esek-esek oh, kental lah Indonesia mah dengan film. Tapi iya nah benar sih ya. Pasti gitu. Jadi suatu ketika orang ningali iya nya no prank hantu gitu. Reaksinya memang benar. Digabokir ya si baleu menasir anen atau memang gitu reaksinya jelema lamun ningali jurig. Pasti gitu. Ya mau sih mau ngomong lah. Setan, setan. Terus labuh. Dia lari tapi pasti labuh lah. Disaleda dan itu benar gitu jelema. Iya beberapa ini. Kadang jadi objek penderita ya, tukang sate. Tukang sate, tukang beca, tukang delman. Bener. Tapi untungnya itu tukang sate gara-gara film itu tetap payu. Tapi ditanya heula. Satena. Pesan sabaraha 100 tusuk dileg-leg sekaligus. Nah, bukan rewas ya. Makan di mana? Makan di sini, pesan 100 tusuk. Ternyata pasti lupa tukang satena. Terus kalau beberapa ide cerita kadang dibangun dari ada yang berdasarkan tempat kali. Ya, berdasarkan ya. Tempat. Eh, rumah ambulan itu ada filmnya? Ada, kan? ada kalau enggak salah ada. Rumah ambulan terus di SMA 5 teh ayahnya filmnya ternyata. Ada. Ayah ngancari tanah teh di dinya syuting. Apa tuh? Ya. Hmm. No di itu yang dari bangunan ya, dari terus kan story tadi kata rumah kentang ayah filmnya itu. Kena kentang, mana? Kena tanggung atuh. Tapi ya ada yang dari lokasi, tempat, ya. Ada yang dari cerita urban legend gitu kan, terus ada juga yang memang rekayasa ini buat-buat. Makmum ya, ya. Oh ya, ya. Nah, itu ya. Itu cerita itu teh. Makmum diambil dari memang banyak cerita. Coba cerita sedikit. Ya makmum itu sebetulnya mah ini orang yang lagi sholat yeah. Gitu. Ketika walau dolin amin gitu kan dan padahal suaranya jin lah itu memberinya. Tapi ningali trailer nama boleh teh. Kan itu dari dikasih dari film pendek di YouTube kan. Nah, ya. Ini diangkat ceritanya menjadi layar. Iya, benar-benar. Dan sekarang keren. Di Malaysia. Suksesnya. Sampai ada yang pulang dari nonton di bioskop di Malaysia itu pulang kesurupan di dalam mobil. Ki ke sini aja ngobrolnya. Iya, hari panca. Ini hari panca. Ini hari panca. Nah, hari sanca. Nih, hari sanca. Nanti ki ngobrol bentar. Kan sekarang di orang kita harus mulai. Udah. Udah. Udah berapa juta penonton gitu? Gimana uniknya film tadi, sorry? Lamun-lamun versi YouTube-nya saya nonton. Iya, nah, kasih YouTube-nya. Beda. Hampir sama, cuma beda. Ah, sederhana, film sederhana pisan. Okay. Jadi film Makmum itu dia bikin beberapa serial film pendek awalnya di YouTube. Iya. Cuman yang memang jadi happening, itu jadi hype itu yang memang kejadian satu anak kosan, itu biasa beribadah malam. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi suatu ketika memang di saat jadwal kuliah sedang libur, dia melakukan sholat malam, cuman pintunya tidak ditutup. Tiba-tiba pas sholat terakhir, Assalamualaikum. Ada yang jawab ya belakang, Waalaikumsalam. Di depan pintu berdiri. Sosoknya kalau di film Makmum yang YouTube kalau nggak salah tuh pocong. Umar, Wah Umar kan itu. Ubang Umar geus di kain kafanan. Assalamualaikum. Ya di film Pengabdi Setan dong ya. Iya. Adegannya ya. Habis sholat tapi dia habis berdoa kan. Iya. Cuman di situ tuh si wanita ini tuh dikiranya yang jawab itu tuh temennya. Keluarlah dia nyari ketok-ketok ke temennya, enggak ada yang jawab. Telepon. Tadi kamu lewat kamar ya? Enggak, aku udah pulang kok dari tadi pagi. Dan ternyata dia di kosan itu cuman sendirian. Enggak ada siapa-siapa. Oh, iya. Itu true story. Banyak cerita. Banyak cerita yang begitu tuh banyak. Enggak kalau itu film lah gitu. Film oh saya nggak tahu tuh, ya, cuma ya, itu diambil memang dari film pendek di YouTube. Kurang nggak nonton, lumayan lah, boleh lah cah. Ya. Kemudian muda, begitu di film kan, ya mungkin karena gambar, sound lebih bagus miripnya. Lihat trailernya boleh, jika kudu nonton cah.
Ya sekarang memang lagi banyak yang diproduksi juga film-film bergenre horor baru yang memang jadi komoditi juga di Indonesia. Sebetulnya film-film horor ini masih menjadi primadona lah istilahnya lah ya. Untuk di sinema Indonesia. Seperti kebetulan saya follow juga beberapa Instagram artis-artis Indonesia gitu kan. Nova Eliza juga katanya lagi syuting juga untuk film horor, lalu juga Fanny Cornelia juga. Iya dong, perempuan masih selaki. Masa? Berarti saudara jeruk makan jeruk. Batangan dong. Nah, ini sebagai ima agak nyimpang tapi masih nyambung lah ya. Jadi ternyata orang hebatnya orang Indonesia ya. Kita tuh sudah bisa membuat game. Yeah. Game. Oh iya, game horor. Itu namanya Dread Out. Namanya Dread Out. Sama ini. Ada satu lagi namanya Pamali. Tah, Pamali. Pamali. Yang saya itu Pamali itu. Pamali. Nah, orang yang sempat saya ngikutin di YouTube mah ada Dread Out. Jadi testernya tuh orang Amerika dari berbagai negara. Kan jurinya juri lokal. Jigana eta Pamali eta bareng cuma di dan memang ya memang apa pembuat film teh memang kudu jago ngalamun. Iya. Jadi lokasi ceritanya tuh Dead Out tuh di sekolah. Oh, beda ya. Beda. Di rumah. Yeah. Jadi di sekolah itu mah gitu orang nyasar tapi di dalam kompleks sekolah gitu. Sekolah yang udah tutup kan enggak bayangkan sih pisannya. Bangun nanti. Tapi sekarang lagi naik Pamali, Pak. Testernya lebih enggak jejerin. Pamali itu sebenarnya game lama. Iya. Game lama. Yang lagi naik mah sekarang jurik bisa diajak selfie di PLN. Iya. Nah, sebenarnya orang Bandung mah tezien ke jurik. Ada diajak foto. Sieuna ke Satpol PP. Iya. Dia Asia Afrika raya juri dibayar deh dia ya PLN dia polisi iya ini juga hati-hati ini kan pemain band ada berapa? Ada 5? Bisa ya mak, ayo nambahan ini bisa mau marah yang luar masa ada suara trompet kok ada suara beras section gimana sudah gitu kan. Memang diambil dari kejadian, banyak film yang diambil dari kejadian-kejadian atau urban legend juga ya. Hantu jeruk purut, terus Kasablanka, terowongan lantai. Iya. Itulah jauh. Semanggi. Jangan jauh-jauh lah yang dibikin sinetron. Semanis. Iya, yang Anjo Latahancol. Kiki Fatmala. Malampir. Malampir. Ya itu mah lebih kos. Kalau Suster Ngesot? Nah itu. Saya tapi luar atau lokal sih di sini? Lokal. Tapi dari mana asalnya? Tapi itu? Memang harita memang. Suster. Tah iya, kalau di Jepang ya, dari Jepang ya. Juan ya. Dering. Hah? Ayah Juan budak leutik teh gitu. Ya dari Dering. Ya kalau minum bijir tina TV teh gitu. Iya. Ya. Oh, TV-nya? Juan. Kan Juan mah salto ngangkang teh. Bre. Juan mah bre. Kata bahasa Ira. Budaya apa? Kayang. Orang gua raya. Kata mau vokalis banana. Banana. Bre. Ya, apa ya? Ngomongin soal film horor memang masih menjadi primadona bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar juga. Memang banyak sekali film-film yang bergenre ini jadi box office gitu kan. Yeah. Dan buat pihak bioskop mah untung wae ada jarang yang lihat film horor sorangan, bener enggak? Nah, iya. Nah, saya mah bingung. Saya mah enggak pernah mau nonton di bioskop. Urang capek-capek mayar, mahal. Keluar, haeho. Sieun. Parno, so. Apa nah istilah kieu fear is fun. Yeah. Eta kan slogan nanti channel Thrill depan eta kan fear is fun. Jadi memang urangnya kadang yang penyakit sorangan sebenarnya lah itu film gitu. Resep dikasih apa jump scare gitu kan sebenarnya mah. Jeng tiba-tiba tuh. Tapi sebetulnya hampir samanya maksudnya. Kalau di Thailand tuh kan ada nang nak, oke ya nang nak itu. Shutter tah. Shutter. Itu shutter. Itu sempat semua yang abus angin atau kolesterol lanjut. Bener-bener. Asal ngadapok dia loh. Tapi iya ya nanti no di akun itu kemudian diadaptasi ke versi Hollywood ya? Iya. Yeah. Yeah, Shutter, The Ring ya? Iya. Shutter, The Ring, terus nantinya nanti banyak, tapi emang keren sih. Tapi kalau menurut saya sih ketika diadaptasi jadi kurang iya. Tapi horor yang paling seram itu Indonesia sama Thailand lah. Betul. Tapi ada satu film horor. No. Berenang-enang dalam kubur. Berenang-enang dalam kubur. Ada satu film horor yang saya sangat suka sekali. Naon? Exorcist.
Oh, Exorcist ya. Linda Blair. 70. True story kan itu? Ya, Linda Blair. Nah, Linda Blair. Wah, itu bagus. Itu mendekati ini ya. Emang di luar fenomenanya seperti itu. Gitu. Ya, sama ini ya, yang apa, The Exorcism of Emma Watson. Bukan Emma Watson, itu mah. Emma Waroka. Itu melihat tuh. Ah, ya. Ngorai kabeh. Ya, jadi itu cerita diambil dari apa kejadian exorcism, jadi pengusiran setan. Ya, stigmata. Ya, tapi kalau stigmata lebih ke religius ya. Tapi disangkut pengaruh itunya. Iya. Insidious. Tapi memang perlu fikir ya, ada film ini memang bumbu itu penting. Ya. Tuh. Kayak nanti no boneka itu non. Annabelle ternyata boneka nama tipikasian dan aslinya. Aslinya mah enggak. Boneka aslinya melihat justru yang si Annabelle yang belum rusak yang serem. Ya. Dibanding yang udah rusak. Tapi Indonesia juga bikin versi yang sama dengan Annabelle tuh namanya Sabrina. Ada. Siapa? Versi Indonesia. Kurang iya, tapi kurang lokal. Nang gelis tuh karena Sabrina gitu, tidak menyeramkan. Nah, kudu dede. Ini maksudnya si Tongki. Si Tongki. Ini Tongki. Tongki agak tersunyono. Saya ingat si Caki. Si Tongki. Ya mah halus ngarana Sabrina gitu teh. Itu tidak gelis teh enggak tuh ngarana. Banyak kudu. Annabelle kan keserem-sereman. Banyak Titin. Nah, kurang tanya ke Pak. Di Garut aya teh. Garut Legend. Aya teh. Aya apa? Aya, Purba Legend. No. Cuma tanyakan pengantin Munggulang. Oh iya benar betul, tanyakan pengantin Munggulang. Jadi paling berem Garut. Eta mah tanyakan pengantin naon apa keistimewaan atau harus iya itu kawinan tahu. Maksudnya kalau yang nikah enggak berwasana nanti pasti masuk jurang. Itu iya karena ada yang baru menikah kalau enggak salah ya. Iya, baru nikah. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Jatuh jurang. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Masih kalau yang mau nikah berwasana pasti jatuh jurang. Jadi ini saya dikasih berapa ya? Anda seberapa? Memang kejadiannya berulang, itu berulang. Berulang, senak itu. Berulang terus, terusan berulang. Berarti mereka kawin ulang lewatinya. Nggak acara ayo dongeng nanti, nanti ya, nanti nuragrag, nanti ke apa, bis yang di... Pertigaan, pengkolan dan... Lutis. Bukan. Men, nagrek. Emang oh, di Majalaya kalau itu anak oh Cijapati. 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 Lumayan channel dongeng nah itu. Kan kalepek meureun. Tapi memang gitu. Urban legend akhirnya mah loba ieu na urban legend lomba bumbu. Jadi ya. Memang ceritanya jadi edan ternyata MN juga tidak cerita asli tidak sesuai. Ya kan cenah kenal kudu ngalukeun wae untuk rokok. Padahal tungguan padahal pernah saya nungguan isengnya mencuri rokok tungguan jadi nyokotan lumayan cenah urang. Padahal aslinya ini sih nunjuk kota rokok lumayan sih dikumpul-kumpul seberapa bos pakaiannya pakai baju kamu menang saslop sih lumayan aslinya itu benar nggak aja ditungguan sih kayaknya benar ayah kena selas setengah jaman lah bijil jelema di Jalan Merdeka gak ayah ayah tuyul jadi lo melewat kereta api Jalan Merdeka eta kudu ngalungkan koin mana kita mau bicara tuh. Udah mau bagian ngumpulkan. Ya, pakai Casper. Yang saya ingat dulu ada film horor yang lumayan lah. Dukun Beranak di dulu. Dukun Beranak. Itu juga lumayan lah pada zamannya. Keren, berapa lama diputarnya dalam film horor di Bandung Theater. Bunuh diri ya, main sebenarnya. Di Bandung Theater. Bandung Theater kan di mana, Pak? Kosambi. Oh, Kosambi. Abis mah tengah zamanan, tahun seberapa itu, Pak. Ora 90-an ya? 90-an. Enak gak ya? Pasar Nama. Pasar Nama, ya kene bioskop dan bioskop. Bioskop. Bioskop Nama. Kamu kamar keburuan. Oh, kamar keburuan. Mas Ogo. Ya, lanjut ya. Oke. Kak Eben lah. Oh, Eben. Eben Burger Kill. Oke, kita balik lagi ke FTRX Band. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal juri di bioskop Indonesia. Sangat. What you did? Who's it? Semangat pagi, kami
terlahir kembali berteriak dalam biak harmoni lintas generasi MTRX bukan X memastikan teknologi punya alasan dan laksanakan mayor atau minor satu paradigma kerja nyata propaganda semangat harga mati satu hati inti berpopulusi bisa kalian bisa kami bisa kalian bisa kami bisa kalian bisa kami bisa semangat harga mati Kalau pemain band mah vokalis ya vokalis. Lagi mungkin ini soalnya. Nanti ngobrol-ngobrol. Dukdak di sini heureun kalau bahasa Prancis ya. MTRX. Cok, cerita sedikit. Itu singkatan apa apa? Matrix. Kebetulan kita ini adalah regenerasi dari Matrix. Matrix itu udah salah satu band asal Garut yang sudah lepuk rekaman juga. Kira-kira air cair itu juga Ki, cair, cair. Halam, hab, jual karunya. Hatur nuhun. Nah gitu kan, tengah hewat juga kakar ngeli juri gue itu. Tarik nafas, tahan 2 jam. Sok, Kang, kumah Kang. Jadi MTRX itu udah regenerasi, kita udah pernah regenerasi dari band salah satu band atau legend atau band salah satu band sudah rekaman juga di musika pun dulu musika namanya Matrix dari Garut dulu albumnya bernama Gebetan sama akhirnya kita sama-sama hip metal atau hip hop rockcore kayak gini. Nah kita di filosofi kompilasi jilid 1 kita masuk dan kita menjadi regenerasi dengan anak-anak muda karena yang seniornya sudah bapak-bapak semua. Kalau formasi ini dari nah ini kita baru ini dari band-band asal Garut juga kebetulan yang suka hip aliran musik ini hip metal juga kita bikin kita gabung lalu kita juga udah album satu album kemarin regenerasi ini udah satu album kita juga seperti itu mungkin MTRX gitu. Jadi disingkat aja MTRX A sama I nya pokoknya dihilangin gitu. Tapi itu maksudnya tuh ini tuh di dedicate ya kali ya, dedicate to Matrix atau kumaha ya teh? Sebagai penghargaan pada band sebelumnya atau diteruskan juga, dedicate atau diteruskan kali ya? Iya, diteruskan atau generasi gitu, lebih tepatnya generasi. Tapi dari lima ini ada memang pernah bergabung sama Matrix ya, atau itu. Belum? Belum, semua baru, semua benar-benar baru dari mana. Mungkin kita ada yang enggak datang satu lagi dari DJ-nya. Jadi dia ada yang datang. Dadang Junhana. Haha. Apa lihat Junhana? DJ, teh Dadang Junhana. Junhana. Pasti lengkap ada DJ berarti. Ada DJ. Poka juga 4. Hah? Makanya tadi blok itu satu. Pada pokoknya ada 4 kita.
Vokal 4? 4 vokal. Kita kita genrenya kan berarti rap. Maksudnya teh ayo MC bukan vokal, kita bikin MC. MC. Jadi total MC plus vokal. MTRX itu total personnya berapa? 4 tambah 3 tambah 1 8. Wah, Beurin panggung. Saya eutik potonganana. Mah tuh batik personil mah. Es kalian tadi. Yang mana? Bro Sultan juga interview lah vokalisnya. Mana? Oh iya, mumpung ada MD Radio jadi pertanyaannya. Tah, kebetulannya. Sini. Kang Hadi ini adalah seorang MD Radio juga. Bisa nanti. Ini dia. Bagi tadi bawa Zeppelinan sih. Iya, tadi bawain lagu sendiri yang mana? Yang kedua. Yang kedua ya. Single. Oh gitu. Memang kalian memang datangnya dari inspirasinya dari Led Zeppelin? Banyak sih, cuman Mr. Bronson lebih condong ke Led Zeppelin. Lebih condong ke Led Zeppelin. Wow, keren. Jarang ya maksudnya tuh ya. Saya kan ada yang sekarang gitu kan masih ada. Iya. Iya, betul. Maksudnya memang jarang juga ada yang ada band yang ngambil musik ya terutama mengikuti idolanya. Nah, itu adalah Zeppelin. Ya. Tapi memang kayaknya kalau ngelihat momentum sekarang kan balik lagi ya. Kemudian ya. Ragnarok juga kan ternyata yang digunakan soundtracknya kan lagunya kan lagu ada adegan yang memang lagunya lagu Led Zeppelin yang apa sih? Immigrant Song. Immigrant Song ya. Yang tadi kan juga nanti alat musik ngejuit teman. Bad plan itu suaranya dan, itu bad plan. Bisa gitu susah sebenarnya. Iya, makanya itu saya juga tadi sebelah saya belum datang jadi wah Zeppelin wah hebat berani itu, salut saya bang itu kemudian memilih itu kenapa memilih Zeppelin itu kan mungkin dari teman-teman yang lain juga kesukaannya sama atau misalnya ya, umat. Beda sih dari 4 personil karasepna gitu dengan band kan. Jadi kan lebih condong kan dari sebuah band itu condongnya lebih ke vokalis. Jadi serah lu dah vokalisnya gitu. Oh, jadi cuma vokalis. Misalnya soal ngiring ngiring gitu. Soalnya kan vokalis yang lebih utama, lebih condongnya ke vokalis kan. Frontman. Nah, kalau MTRX sendiri ya. Apa idola namanya kan jelaskan lebih ke ada apa tendensinya lebih ke Led Zeppelin kalau yang direct sendiri ya pasti nah, kebetulan pasti, nih pasti jago ini orang ini si gitaris suaranya koran banget dua-duanya kan? Yeah. Nanti dia bakal nyanyiin semuanya lagu suaranya suara koran nih sekarang bakal jadi bikin vokal kita juga sama kalau saya sendiri ada lebih sedikitnya nanti berarti kalau kita perpaduan aja lah gitu kan bener kan saya kira tadi fans up idolakannya pasti jagong koran jagong Korn di Limp Bizkit gitu kan yang itu apalagi Rage Against the Machine itu funk sih sebenarnya funk groove ya groove metal Cities Groove, Infectious Groove, Groovezilla, Cypress Hill. Nah, generasi dia mah itu Radio MC. Radio MC sama Public Enemy. Kudunya berujungnya di UMY. Memang yang satu ini lagi musim lagi kan jenis tipikal sound-sound tahun 70, 60-an, 80 itu mulai muncul lagi gitu kan. Ya, sekarang juga sudah mulai menggeliat juga musik ya jenis hip metal atau apa rapcore ini udah mulai muncul lagi. Terbukti juga idolanya mereka juga sekarang udah siap-siap lagi bikin album baru. Betul. Betul. Album baru si Korn ini, si Jagong gitu. Si Jagong gitu. Ya. Bahkan si Jonathan Davis kan udah ngeluarin album solo. Ganti ngaran di Gana Band ya. Baru ganti. Sebenarnya mau berantem itu ya. Roberto Preci. Itu ya. Kedah dongkap. Sambungin mereka dengan film horor. Nah, hanya dulu bentanya. Ada beberapa lagu dari Led Zeppelin itu juga memang berbau mistis. Iya, iya. Mystical lah lagu-lagu Led Zeppelin bahkan ini. Juga ada beberapa lagu Led Zeppelin dihubungkan yang kuntilanak nih. Tahu. Beda ekonomi. Beda ekonomi.
beda jurigna, jurigna beda. Jurigna beda. Beda. Japin mah pasti. Iya, kayaknya di pasar baru nih itu kayaknya di. Cek ibing mah kuntilanak cenah. Kuntilanak. Cek ibing mah kuntilanak cenah, kuntai. Kuntilanak. Kesukaan mereka ke film. Ya sok, ya orang berbagi bae mah. Suka film horor? Dikit. Dikit terserah lu. Naon? Borangan cenah. Lu paling yang paling diingat kan kieu. Yang paling diingat film horor nu paling ieu naon? Paling soalnya kan Lala Jona teh sok jeung emak. Paling sok Lala Jona teh Led Zeppelin itu Led Zeppelin. Bukan anak mami ya, anak emak ya, Led Zeppelin. Ini mah emak ieu mah gini kan. Film naon coba? Paling judulnya masih teu ingat sih ya, cuman Susana we. Tahu teh itu film teh masih teh judulnya teh naon sih tapi Susana we. Malam Satu Suro. Oh, Susana. Susana. Jadi memang benernya Susana. Tapi ya iya. Susana itu cantik tapi siun. Ya, gelis tapi memang serem. Tapi saya kasihan sebenarnya setelah meninggal kan selalu dihubung-hubungkan yang begitu wae deh. Ya gaya hidupnya juga sih sebetulnya. Iya sih. Gaya hidupnya juga agak-agak misterius. Kalau Kang yang ini coba kalau kami dari MTR sepakat kami adalah penggemar almarhum Juppe. Oh, Julia Perez. Sepakat. Kami fans berat Juppe. Bukan Inter ya Juppe. Iya iya. Susana Led Zeppelin memang pas. Musiknya Led Zeppelin. Ini Susana. Susana. Pas. Korn Juppe. Almarhum Juppe. Tapi kakarak aya nu sieun sepakat. Juppe. Sepakat sabem Juppe. Juppe. Kan kalau jadi bareng tapi ini saya dulu takut sama film horor ya. Film-film horor itu takut. Ingat saya masih ingat sampai sekarang waktu kecil tuh bapak ngomong tong borangan mana teh lalaki sudah lo mengalihkan borang mah gampang cina kodok ke jero calana ayaan uweh cina gitu kata naon cina oh bener lalaki mah kudu wani gitu masih nama gitu kodok jero calana ayaan uweh cina gitu tahun ketemu kan disebutkan di dia tuh Prancis gitu nah daerah Punten mereka kan ini sensor tit sudah di menang gitu. Tapi kalau di Garut sendiri tadi urban legend tuh itu ya yang tadi. Benar, salah satunya itu yang masih sekarang. Terus apalagi sih tadi ya hiji deui da. Tanyakan MN. MN mah bukan di Garut. MN mah di Garut. Di Garut. Gunung Gelap paling. Kalau Gunung Gelap pasti lebih ke daerahnya aja yang ini. Bocor, cuy. Bocor. Eks. Apunten terhuni. Apunten terhuni. Tanya kanan, nanti Gunung Gelap. Gunung Gelap, itu arahmu ke Pemengpek. Itu naon dong yang nanti. Lebih ke mistisnya sih, lebih ke ini apa, masih daerah rawan, belum ada penduduk, sama gelap-gelap aja. Nggak ada, karena untuk lampu penerangan masih langka. Oh, itu mah tempat pikasinya. Kan itu waktu dulu sempat ada uka-uka di sana di jembatan ketiga. Uka-uka. Bala uka. Aku. Uka. Aku. Salah meninggal, bang. Salah meninggal pesertanya. Orang Garut juga sama. Hah? Iya meninggal. Mat? Oh serius? Tabrak mobil. Wah. Aji, sugatnya pas ke acara eta modar gitu aja. Oh, wah serius? Kajuring sukudun. Jadi bisi gitu kan. Karena di acara eta terus dai gitu. Saru aja yang kia beres syuting. Dia ketabrak mobil. Oh nyaho, oh ada ketabrak mobil apa? Eta mah beres syuting meninggal. Kenapa? Sakit. Stroke, kolesterol. Ya kan kaget tuh. Oh meninggal sih. Sugante pas di acara eta ternyata ketabrak mobil nyanya tuh. Sugante pas syuting dai. Kan hah? Seminggu pas syuting. Ngirengurepkeun. Oh, ngirengurepkeun bawa gitu ya. Di Ciamis aya naon, Dos? Galendo. Galendo teh jurig. Galendo. Ada hidung. Tapi enggak, ini balik lagi ke musik mereka ya. Untuk Brownstone. Ya, yeah, Brownstone dalam waktu dekat ini apakah akan ada merilis materi baru? Ada, insyaallah. Ada rencana bulan ini atau bulan depan? Bulan depan, insyaallah.
Single atau langsung album? Kayaknya single sih. Single. Single. Kalau dari MTRX sendiri? Kita tadi ke album kita ada 9 lagu dari album Rapatkan Barisan, album promo album Rapatkan Barisan. Video klip sudah beres, tinggal nanti launching. Oh gitu, yeah. Launching. Jadwal promonya udah ini atau belum? Nah, masih. Kalian lamun ke Bandung mau kedah ke dia? Siap. Silakan biasanya lamun. Iya. Bisa kan jika anu peserta UKA Jodai. Ulak ya tong ulak. Ulak. Tapi gigs ada ya? Ada buat kalian. Ada. Tidak hanya di Garut tapi kan. Alhamdulillah di Garut, di luar Garut juga ada. Masih ada. Dalam waktu dekat ini ada. Kita ada kebar-bar kemarin juga di pesta Baso Aci ini Ibu Alu, manajernya pesta Baso Aci. Kalau ke Garut. Datang aja kan. Kurang mah kelak. Kalau ke Garut sekarang Baso Aci na dah ada kebagian gitu. Itu manajer bu manajer. Manajer. Oh yang benar. Kelak. Sebentar. Cina ini mood manajer, tapi itu supir. Kok itu manajer atau supir itu? Kayaknya minggu depan fenomenal baso. Benar. Kita ngomongkan baso. Baso Aci. Acan? Acan iya baso Aci. Manajer. Tata pelanggaran dewa. Pelanggaran dewa. Eh gitu aja. Ya. Ya, jadi dalam waktu dekat memang ada beberapa gigs. Begitu juga dengan Brownstone. Brownstone diambil dari nama. Kalau Brownstone sih lebih condongnya kan kita band lebih ke vokalis ya. Soalnya jadi kamu kan sebagai vokalis. Vokalisnya kan nyanyi dong gitu. Stone. Ebony atuh lah hidung atuh. Hidung mah poek kabalambek tayeuh hideung. Rasis ini mah Ebony. Eksotis. Eksotis. Oh jadi maknanya nggak tahu unggulnya, pada vokalisnya hideung gitu. Soalnya ayah bapak rasanya lebih hideung deh, tapi tidak se ekstrim itu. Eko G kan, akhirnya Eko Ora ya. Eko Ora, Eko Yaro. Jadi memang ini si Brownstone ini kuma cek vokalis. Tapi ada di balik. Cerita lagi di balik itu. Sebenarnya sih panjang. Ya ponokan. So kalau dirangkum. Isi panjang itu. Ya tadi opat SKS jadi sa SKS. SKS. Sama. Jadi sebenarnya teh Mr. Brownstone teh kan kebenaran sang gitaris resep gitu ya ke GNR teh kan aya judulna teh Mr. Brownstone gitu. Ya. Nya kalaresan oge gitu. Resep oge eta. Nah, iya mah jiga nu bener nu ieu. Ieu. Lain pada hideung. Iya sabar mah. Tadi baru dong mah bawa waduk. Ser sebenarnya. Oh, okay. Diambil dari nama sebuah judul. Sebuah judul di lagu dari Guns and Roses. Guns and Roses. Oke. Okay. Ah, udah berapa lama gabung dengan apa filosofi kompilasi? Baru sekarang sih dari volume 2. Volume 2 sekarang gitu. Kemarin baru beres single dari. Kalau karakteristik band-band di Garut itu memang saling mengenal. Iya betul. Ya, memang saling mengenalnya Sarwa dan Bandi dan Merina gitunya. Tapi ini cukup unik buat saya karena MTRX ini mereka rekor. Ini Brownstone ini mengambil old school rock ya, aja hard rock atau rock and roll. Saya pernah dua tahun yang lalu kalau nggak salah saya ngejuriin festival band lah. Jadi ada 10 studio, 2 kota, itu Bandung sama Garut. Saya di warning waktu itu sama kawan saya, Edi. Dia pernah di 7 Kurcaci, gitarisnya Inner Self mungkin pada ya. Itu. Di Garut mah shredder hungkul. Bener. Wow, shredder semua sampai ada gaya mulai. Gitu kan. Usung kene sih di Garut mah. Asli nah. Mana masih kene? Asli nah. Oh jadi gitu, shredder gitu. Hebat, gitu. Mental. Sejati warna bawakan lagu Europe teh familiar banget si Final Countdown teh tah cek si Eddie tuh bawa terakhir Kevin tah kadek sini di Garut bakal lo bass rider sini gitu bener ternyata lo bass rider kan di Garut teh masih kena usung gitar diletak gitu masih gitunya teh senarnya karahaan di sini jadi naon gitu karat tuh. Itu harus diabadikan, jangan sampai punah. Oh, benar.
kayak film hantu juga harus diabadikan, terus ada di recycle nih. Di recycle banyak lagi lah di recycle. Sok mau yang mau di recycle mau yang mana, film mana? Malam Satu Suro. Malam Satu Suro. Malam Satu Suro ta. Tusuk Jalangkung. Wah, baru atuh Tusuk Jalangkung mah. Kalau misalnya film, ha? Film Pina. Astagfirullah. Anjir, eta horor pisan eta mah, Pak. Horor adi. Eta horor pisan. Kurang jam meunang eta pian mana boga teh. Coba start bisnis. Tapi terima kasih ya buat NTRX dan juga Brownstone. Semoga suksesnya. Ya, ditunggu ya. Karya-karyanya. Karya-karyanya semuanya. Kayaknya mau tampil lagi ya? Ya, silakan. Oke, okay. Sekarang kita akan saksikan penampilan dari NTRX. What's up, car? Hilangkan benci, antipati, gerakan teriak dalam semangat isi hati. It's-
kill on your car. Jadi nyaba nyablang ala Bandung sokatu. Ah. Oke, sekarang kita tampaknya sudah berada di penghujung acara ya. Betul. Oke. Sekali lagi tetap fenomena film horor tuh ya, mempunyai daya tarik sendiri ya. Ya, ya, dan kita tetap menantikan. Ternyata memang adalah sebuah fakta film horor tuh memang disukai. Demikian pula dengan cerita-ceritanya, maksudnya teh kadang kan lamun ngedongeng jurik mah resep wainya, walaupun sieun resep wae gitu. Ya. Mungkin itu juga ya, maksudnya film horor di Indonesia itu memang laku karena memang sangat dekat dengan apa yang terjadi dengan di sekeliling kita ya. Gitunya sebenarnya namanya. Apalagi untuk khusus untuk di Indonesia gitu kan. Iya. Dengan budaya timurnya sangat lekat sekali dengan hal yang berbau supranatural. Iya, dan kalau urusan film horor mah kita juga tidak teleh lah, tidak kalah sebetulnya. Tidak kalah. Wani ngadu lah. Wani ngadu lah. Nyamungan meren kuki bener kene acting, gambar, pasti ya. Biasanya. Mai. Dan Indonesia mumpuni buat. Oh iya. Oh sangat mumpuni. Iya betul. Sunda teater lah. Gitu. Oke. Kita sudah berada di penghujung acara. Betul. Mohon ada kesalahan, ucapan dan sebagainya. Terima kasih Kang Hadi. Sama-sama. Terima kasih juga buat yang komen dari. Yang komen dari Filosofi Kompilasi. Nuhun Kang. Kang Faisal. Nuhun pisan untuk MTRX, Brownstone, Mr. Brownstone. Terima kasih. Terus, kemudian ya. Tadi dari Baso Aci udah ngirim saya. Ya, ya. Itu ada gantaping buat minggu depan. Oh iya. Oh, ya, ya. Minggu depan kita akan membahas tentang fenomena Baso Kota Bandung. Oke. Okay. Tapi sini tadi enggak rewas, tadi enggak WhatsApp mau dikirim besok. Oh gitu. Mau dikirim ke sini besok. Iya. Gitu. Aduh. Nah, orang syuting di ditu aja. Mugia sukses Baso Acinya ti sawios ti ngirim ge. Terima kasih juga buat yang sudah komen ya. Studio ya. Ya. Sudah komen, nge-like dan juga nge-share. Ya. Semoga ke depan ada band-band dari kota-kota lain di luar kota lain juga yang ya. Akan tampil. Hmm. Ternyata memang luar biasanya pergerakan di luar. Ya. Ya, silakan nanti ditonton videonya, di komen kalau misalnya ada saya ada movement apa gitu misalnya. Betul. Kan ya, berhubungan dengan musik silakan kita share, siapa tahu kita bisa berjodoh untuk tampil bersama di sini. Amin. Betulnya. Ya. Oke, saya Dani Gaya. Krisno Pas. Saya Hadi. Sampai ketemu di Nyaba minggu depan ya. Minggu depan. Sokatu. Sokatu.